se saben-saben wong Islam mencari ilmu agama itu hukumnya banget pertune. Wa mai sulam beta kan sapa ingsun maksude Imam Ghazali di dalam talabul ilmi yang dimaksud wajib mencari ilmu, ilmu yang bermanfaat, itu rasa ilmu matematika, ilmu bahasa luar negeri, itu tuh orang wajib yang menunggui al-ilma yang ilmu nabi akan manfaat inagori sanggeng ilmu kambayani ilmu Dawa sintan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam na'udzu nyuwun karaksa sapa ingsun sampai-sampai Rasulullah berdoa ya Allah berilah hambamu ini perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Akhirnya akeh wong belajar ilmu yang tidak bermanfaat, hidupnya, umurnya terbuang. Minail min sanggeng min mulaya fa'u kang ora manfaat apa ilmu dibelajar ilmu sing bermanfaat ni wajib, belajar ilmu yang tidak bermanfaat kuwi harus dijauhi. Wakakulah nyatakan sobat insun mailah bin asri ing condongi ahli ikilah mongso masa jaman Imam Ghazali pemerintah jaman saiki. Banyak orang mencari ilmu yang tidak ada manfaatnya dalam untuk kehidupan. Ansal kirati suapi sangking jalan kang benar anahid ahum lan kebucu amin asli kebucu amin asli bila misarabi kelawan tumlarate andok amon amon maksudnya fata murgana. Andai kata saya bisa menguasai ilmu iki medan wong padha tunduk, kan berarti tertipu bareng wis S2, S3 ilmu sing belajar nampun tidak digunakne ijazah daftare mau sekedar tinggi hiasan titel. Waktina hum lani ngalap cukupi abin asli yang dicari cuma ilmu yang kulit-kulitnya saja jauh dari inti daripada ilmu tersebut. Minahulumi sanggim birong-birong ilmu bilbasri kelawan kulite ilmu itu ilmu zahir. Kalau ilmu zahir itu penting, tapi aja ninggalne ilmu batin. Ada lupa bi anda sangke patine maksudnya disarine ilmu, disarine ilmu yang dimaksud Imam Ghazali adalah ilmu batin. Wasaminulan mengku afarul ibadah di seprapat ibadah maksudnya rame daripada kitab ihya yang seprapatnya rangkat ibadah terbagi ala asrati kutub ini matase 10 biro-biro kitab kitab ihya kitab fenomenal
Al-Ghazali apa hadisnya kurang lebih 600.000 hadis. Ya Fathur Ani Ali Fakih Ali Nahu Ali Ilmu Kedokteran Ali Ilmu Filsafat Imam Al-Ghazali Ahli Ilmu Tasawuf Ahli Ilmu Tariqah Ahli Ilmu Saringan. Ada orang Maitu, bukan si Maitu, orang Budu masih malam itu Imam Al-Ghazali dulu aneh sampai Hujjatul Islam. Rupane kitab ini kitab nerangakan ilmu kitab kuahidin apa hitilan kitab nerangakan biro-biro kuahidai biro-biro ngakidah usakane biro-biro ngakidah. Kitab di asrari karotiran kitab nerangkan piro-piro siri nesa suci maksudnya manusia kita wudhu sajane hakikate rahasia nebi manusia kita sholat sejatine rahasia nebi witi terane nang kitab ikhya mulumudin. Wangitabi asrari sholat yang kitab nerangakan piro-piro sirine rahasiane paidae sholat. Itu rasa kedar mengetahui sholat itu sebagai kewajiban, tapi tahu rahasianya sebab apa sholat itu diwajibkan. Langitab yasra di zakatilan kitab nerangkan piro-piro paidai sirine zakat manusanya wajib ni zakat dan apa faedah orang tersebut melakukan zakat rahasianya di mana diterangkan nang kitab Ihya Ulumuddin di kitab kedi. Karena nanggut gua ya bisa katal 6 tahun kemudian ngaji bodoh al-hidayah retak ngayai hamzah wangitab yasrari siamilan kitab nerangkan biro-biro sirine rahasiane puasa wa kitab yasrari haji dan kitab nerangakan biro-biro rahasiane haji manusia diwajibkan haji apa sebabnya rahasianya apa sudah terangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab biasa bitilawatil Qur'an ilan kitab nerangakan toto carane moto Qur'an. Banyak orang membaca Al-Quran tidak menggunakan adab sehingga Qur'an yang seharusnya memberi manfaat akhirnya Qur'an memberi laknat. Sebab apa? Sebab tidak menggunakan tata krama kesopanan di dalam membaca Al-Quran. Kitab bil adgarilan biro-biro kitab terangkan biro-biro zikir kinaiyain lengkap mulai zikir doa apa yang bermanfaat di dalam terangkan kabe saigora pada dinginmu wahwari nerangi-nerangi bahkan yang paling bahaya gampang nyalahnya wong ahli ilmu emoko wong mau kudu demenane tukang komentar wong sahalele wong dan tukang komentar wis goblok padha karo bodho diwoleh-wolehne awake dhewe.
Wadawati lan biro-biro tumoh wa kitab-kitab tibil aurat lan kitab nerangaken tartib biro-biro wirid in auqatin dalam biro-biro waktu wirid-wirid ada waktu-waktu yang tertentu supaya bisa ijabahan melebu nanjirannya hati wa amaruhuna adadiana bonotawi seprapate mengajatan ilmu kitab ada jadi kasani umum kemengku ala asrati kutub yang atasi 10 piro-piro kitab Tuhani kitab wadabin abdi kitab adabe mangan. Jadi mangan ini ada tata krama ini aja sekedar mangan. Orang duwe syukur ndak kelingan sing gawe tangan, ndak kelingan sing gawe untuk orang kelingan sing lukune beras mergo orang duwe ada ilmu tanpa adab wong mau berarti menunjukkan ilmunya tidak manfaat ini nerani tegang-tegang muridnya turu ngorok-ngorok ini murid yang gak duwe budi bekerti wangita beradab ini kailan kitab nerangakan adab nikah. Nikah kui gampang kare nikah kui sing angel bertahan bener nikah kui sunnah tapi dibalik kalau sudah nikah ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan sesuai kodratnya masing-masing wong wedok yang nonton-nontoni wong wedok wong lanang nonton-nontoni wong lanang. Udah tidak tentera mungkin merasa wong wedok menggoni wong posisi kodrat orang laki-laki. Orang laki-laki menduduki posisi sebagai wanita. Akhirnya tidak ada ketentraman. Wanita yang kami lekas kilang kita menerangkan biro-biro hukumnya nyambut kawin. Kitab halal lan kitab nerangaken halal wal haram lan haram istiterane nang ihya pentinge ngaji ihya iyo gedhi kitabe kitab ada bi sobat lan kitab nerangaken adabe laruangan caranya bergaul yang sesuai dengan anjuran agama wa ma'asyarati lan seseruangan wong yo kudu milah-milah tapi jagungan karo sapa sing tak jagongi kuwi sapa umure luwih tuwa apa lan ilmune luwih dhuwur apa iki penting. Saya kalau enggak unggah-ungguh maka orang gunanya akhlak masna filhal kisatani biro-biro warnani makhluk wakita bin uzlah tilan kitab nerangakan uzlah jadi uzlah diwiku iya ada tata carane. Mujrai ditong ibadah tapi mujrai wong saikin dewi kui agak-agak orang ditong ibadah mergondewi ini kodoh tulanan video game dewi ini tulanan HP wih parah timbang jagungan karo wong wih parah ini tulanan ngono-ngono kui atau apa? Enes
sapa-sapa teko wis ora krasa sebete dhewe tangane mecat mecet mecat mecet pikirane koyo ngotot ngotot gimana tapi kecekel banyu wis entek mati plesek. Nek kebohongan kebohongan akan canggih. Wangita biada bisa padilan kita nerangaken adabe lunga. Wangita bisa mailan kita nerangaken ngrungu. Walau jentilan panemune ati kuwi ana tata carane ana ilmune. Kita bilang-bilang kitab nerangkan perintah bil ma'ruf ikan bagus amal ma'ruf naik mungkar wiyana tata jalan orang kaya kadang lain amal ma'ruf wais enek biye-biye nang pasar dalil-dalil ya orang malah di ngilmu kuiti mulyakni akhirnya akan cintai mergo orang nenggol-nenggoni panggonane. Bil ma'ruf kelawan bagus wan nahi lan nyegah lil mungkar saking mungkar. Kita biasa bil ma'isati lan kitab nerangaken adabe pamutpo jiwa. Waragi nubuati lan kitab nerangaken akhlake kenabian wa amaru seprapati bira-bira perkara kang rusak iku estamilu mongko mengkuapadu pun muhdikat ala serati kutub bineng atasi sepuluh bira-bira kitab rupani kitab usarhi ajai bil kopi kitab nerangaken jembarakan biro-biro kegawaane ati. Di ati ini meskipun bentuknya sederhana kecil tapi sebetulnya lebih luas daripada bumi, lebih luas daripada langit. Dalam baiknya kecil dan hakikatnya besar di hati melalui semadai barang-barang. Wakita biriyato tinafsiran kitab nerangakan riyato. Riyato ini melatih, ngajar, makna buatih berolahraga. Ngajar nafsu dia nafsu dihilangi itu tidak bisa misalnya diajar, diperangi. Masalahnya manusia itu terdiri dari yang dikatakan manusia terdiri dari akal dan nafsu. Jadi lepas menghilangi nafsu ini tidak bisa dikasih arang manusia. Wangita biawati sawatani lan kita nerangakan ponco bayani sawat luru rupane sawatin badni sawate weteng lana dianene wajibe poso supaya apa apa panggonan nafsu jalankan dari ngurangi mangan kuasa padha kuasa panganane padha aringanane ora kuasa kuwi ya malah ninggane abine puasa sadurunge puasa mangane rong piring barang puasa limang piring pas pok napa bedane mong wektune tok sadurunge puasa ombene banyu putih barang puasa kopi, susu, pak ini jenengnya ya pangan menurut isah pak wasawati farjilan sawati farji pakitab diapati lisani lah kitab nerangkan piro-piro koncok koyani lisan lisan kuih
dene otote tapi bahayane luar biasa. Yo faedahe luar biasa sing iso ngendalekne. Dadi emosi tukaran gara-gara lisan, dadi mahabbah asih-asihan yo gara-gara lisan. Bagi tampil wajib hodokilan kitab nerangakan poncokoyane muring-muring awal wantukang muring-muring ku iya serap enak apa meneh sing asli wong muring-muring ku jiwane ndak stabil wong santing wong ora stabil jiwane ku iso tetekne mudarat. Walhaitilan unak-unak ono, walhasatilan drengki. Drengki ku merusak sekabene mamang, jalane paedahe nang ati utek, nang pikiran jiwa, iki drengki. Wangita bidami tenyalan kitab mos, maidu dunya. Satu di kelompok neti buangun sing api direwangi ndak ngaji mumpuk neduwe karena wis ngelompok ditinggal nanti neduwe yun apa-apa sementing tinggi akhirat sekarang di akhirat wis pakpuk lagi wis ngelompok ditinggal mati kadung nek golek kangenan ditinggal nanti. Wangita vitamin manilan kitab nerangaken maitu bondowar buhli lan tektil. Ini maksudnya yang melakukan perkara kebaikan eman-eman. Gituku kitab eman-eman mikire sewu pikiran tinggi tuku bolosa semangat ora karuan. Masaiki wong padha kerja ngembangun omah padha semangat terus tumpuk-tumpuk nek windu ambruk mati tinggal ngalih barang diomongi jari asota kok ini sing dipaidu jari ini sing butuh wiro wong bakhil ini keapian akhirat mikire sewu-sewu pikiran padang puyeng alanggem bulan serat aruan ini miwang tuang ke panggil tuku kitab tinggi tuku bulsa pahil jerewangi ngopi-ngopi melukan cane ngopi wai sak gelas gula ratau tuku-tuku sepisan tinggi 11 tapi mesame 10 gelas jenenge bakhil bakhil anyar tambane tapi nggih tuku pulsa semangat monggo dolanan video geman ampe ngotot-ngotot mangkane HP-ne cilik lek mijeti karo ngotot-ngotot Mahes Apusan Ramunah Bani gedi Sabi lorong kilo matat-matat Bani cilik hidup gaman Aroh matat-matat Mat baik tuan dihapusi Uang stres Angge tambah nih nih stres-stres Gendeng malu Gerujuki mari Yang malu kuih HP ini dikuak Ya ngapok lah dikuak ya panggah matat-matat. Kita bidang cairan kita nerangaken pamodone pangkat wala wis nandur ceblok wis pangkat wis dhuwur saiki jaman korupsi tapi ya tanda tangan cairan kirang miliar sing 30% dipotong darang menentu esok cair kan yo korupsi
waria ilan pamer, pamer wajah, pamer barang-barang, aiko bahwai adung wajah suwi tiba nemung foto nang HP di pamer neuwong iyo ngetek newedah ngetek newes aturung newes macak sawi mau dimana foto diklep terus di detek status rogi baru itu status di orang SM mau dilem-lem tak menjelani kopong susah mergo tiba-tiba duwite kopong-ngopong ketanan yang buya-buyu tiba-tiba masalah ribuan masalah ah gak cocok kitab utamil iblilan kitab nerangakan pemaidune gumedi gumedi pangkat gumedi nasab gumedi ilmu gumedi titel gumedi akeh murid nanti gumedi rana-rana gumedi tetap walau jubilan ujub ujub kuih merasa dirinya baik, merasa dirinya punya kelebihan. Wahita kita miluri lan kita nerangaken pamaidune kedungkul sakliyane Allah. Maka saiki kuwi lho tenanan video keman tapi jauh ini menguatkan melunya tanggulan sirai maju mundur buyung-buyung dewe jungkel-jungkel dewe yang dicekel ya senyakan makanya dewe tak menyapa jungkel-jungkel orang itu jungkelnya HP ini yang jungkelnya wuk senyakal HP enggak gimana mulai yang gauyung pingkal-pingkal dewe saja jalani stresan ya stres tapi stres yang akan tambah karena stres yang cuma kompunan gini-gini menurut diwajahnya Al-Quran kadang sadar si oleh opah lalu dari stresnya sudah nanti dugem dungkan dugem menurut komentir orang parah waktu ini yuntek engkau penasaran kalau seni menek kalau mau tinggi terus Quran tak jam dari kalung-kalung serong jus iya kalau tak jam itu gaman ada nerong jam barang berarti seminggu wis bayai wis kata Quran disorang mumat ganjaran tol gelanan HP diwangin jungkel-jungkel kecucuk pulsanya yang tak direwangi wifi ini dikelek-kelek nih ah wajan kayak wong kelainan jiwa tapi gak gelem jalan kelainan jiwa malah gue waktu bisa-bisa wajah kelainan jiwa guyung-guyung jiwa nge-dewi ngerok gambar sehingga gambar ya kue-kue dewi loh guyung-guyung jiwi jangan aneh gue ya berarti digerak-gerak nih dewe aneh kan kalau gue kepingkel-pingkel kepingkel-pingkel mana enak bolonya nang kamar nang pipis ngeluyung-guyu aneh kancangnya teko sepanggap konsentrasi yuda oleh bandaran entah boleh, yang berarti terobsesi dengan permainan yang enggak ada gunanya. Wa marufin mujadana bunutawi seprapate biro-biro perkara kang nyametaken. Ya jenenge manusa tertipu demenane dibohongi, jadi enggak suka dibohongi, tapi kenyataannya nyatane wonge demen dibohongi. Dadi aku sinau waso, tapi menira kan dadi aku sing tenanan. Dadi sing wong kae lek rokok,
karena melaku rokok yang dengan kan jenis suara jadi senang awam tenangan kuih akhirnya tenangan dongkel-dongkel kuyuk-kuyuk tiwi puas kalau kuih kau asal nyoba HP nih so keser tiwi jadi ewe senang tapi gua kenyataannya penasaran menek berarti kan orang senang ngajinya ini tambah ilmu tapi yo geletak diwi-diwi orang diwi obat bius bisa geletak bisa geletak wis jenis anak ngaji ui tambah ilmu karangane ulama wanine Allah nyawang tak wis baroka tapi bisa geletak tapi ui sehingga terangkan video kiman orang tambah ilmu menyita waktu pulsa pikiran ini benar tidak mikir tapi tidak ada pertunangan ku boleh melaku-melaku angkono pengen terus nih meneh kan ya berarti kan jenenge godaan tertipu dengan permainan yang tidak ada ujung-ujung faedahnya. Ujung-ujung usianya wis tua, umurnya wis entek. Waltamilu mongko mengku apa rubur monjian ala serati kutubin yang atasi sepuluh biro-biro kitab kitab taubat dirupane kitab nerangaken taubat wa kitab usadrilan fakdilan kitab nerangaken sobat wa sukrilan syukur jadi sobat syukur bapak ini ada tata caranya ada ilmunya orang wajibnya ngaji orang mendelok nang status nang Facebook masih gaya status Facebook gue lho orang ngerti ngaji ya pirang-pirang orang hidup harus bersabar mau share ono share orang CDW mendungkel-mendungkel anakeh menuhi kadung mata ngamilon es sawi mata es setengah jam mikirnya nek ngerancang sak jam mengkotok kelek diunggah nih nah Facebook mungkin ngurut tak wis sekarang ini guyu berfoto wis terus diwajah wong akeh kayak seneng sejenis dino ini wong akeh utang buar gak cocok foto ini selalu tersenyum hatinya selalu menangis. Ini lho foto-foto zaman saiki tidak sesuai. Bagi tabil hafilan kitab nerangakan kau tidak saiki kan ya nenek kondol itu jadi wami diwire kenali dari nyomai kono berbulan-bulan tiba no foto Facebook entah kok anda cocok no wangi kudu teliti sih jura popo wilitan pahala tapi nek mirip barang sih nangkono nek masa kedar mirip foto yo ya megek ini jelas ngono ya karuan karuan konsentrasi ini tapi ini wirik gak rohomai ah dan rugi wow ini kodok kalau diolana video game perkiraan ini seneng 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 malah malah nanti kan ya rugi pol rugi waktu rugi lek militan sing gak rugi meskipun dak hasil sing dituju
Walau jailan ngarep-ngarep wa kitab bil fakri lan nerangin kitab fakir. Maksudnya nek sampun diuji fakir ya ana ilmune ben dadi wong sing sabar. Wa zuti lan zuhud tapa dunya. Maksudnya tapa dunya iki atine sing tapa dunya. Wis dunya ini ndak duwe tapi atine gambaran dunya widarane hubu dunya. Wa kitab tauhid lan kitab nerangaken tauhid. Atine ana wong ilmu ngkek-ngkek ngaku imune dhuwur ngaji kitab ndak iso padha tinggep. Sampeyan nek ana golek ilmu wis delokan siji wae. Rasa gagah. Nek meguru kuwi delokan siji wae. Wong emak sing nerangne salat jamaah ora. Nek ndak gelem salat jamaah ora sadi. Guruane meskipun duwe murid ratusan ribu iso munggul kabeh murite sugih omahe Mas Dono. Kabeh diperate lawange inten. Tapi lek wong ndak gelem salat jamaah aja didadekne guru. Nggih nyelametne mergo perkara akhirat kuwi perkara selawase. Nah, masalah piye Rasulullah wae ndak pernah ninggalne jamaah. Abu Bakar ndak pernah ninggalne jamaah. Wong saiki akhirat ane sukir rono-rono akhirnya ngajene aliran ndak sholat sapi turute di gurone. Enjen wong mencut nih ngati-ngati pilih penting guru-guru sing ahli jamaah wae sing akeh digoleki. Dadi manuk pinter sekedar omong saiki sing pinter HP tinimbang manungsa pinter Google tinimbang anane manungsa teorine manungsa. Google sing gak iso mong ngetokne duit rezeki mati dudu sering keliru Google. Ini aneh sih. Kita pun mabati kitab nerangaken mahabbah temen wasau kilan bronto wali silan aring-aringan wahidho nandito. Wa kita pun nyatilan kitab nerangaken niat wasit kilan temen wali silan ikhlas. Wa kita pun merokobati lan kitab nerangaken merokobah merokobah kuwi seakan-akan setiap hari terus diawasi Allah. Muhasabah wal muhasabati lan muhasabah ngitung-ngitung awake. Babita tafakur lan kitab nerangaken tafakur pikir-pikir kekuasaane Allah. Wal kitab zikri mati lan kitab nerangaken ngeling-ngeling mati. Iki penting. Tujuane wong diarap siji ben kelingan mati lek wong alim ngalap barokah wong umum ngeling-ngeling sawene mati lan dumane selama wong mau sing Islam muslim dumo mau tetap iso teko. Wa marukun ibadati ana bunta isa kurabatin ibadai kufaturu mongko nutur sapa ingsun bintang rukun ibadah min hafaya min hafaya dabya sangking bira-bira samare samare tata kromane ibadah. Ana pentingnya adab di atas segala-galanya. Di atasnya ilmu itu ada budi pekerti, ada adab. Siap cari ilmu harus siap melakukan akhlak. Wadako iki sunan ihalan bira-bira lembuti sunai ibadah. Wasrari man ihalan bira-bira
biro sirine biro biro maknane ibadah ma'im barang ya terukang keserang sopwa al-alimu wang alim al-amiru kang amil al-amiru kang amat ilahi maling emmah bala ya bunuh bali ura ono iku min ulama il akhirati sangking ulama akhirat sopwa man uang layak tali ukang uran ingali alaihi sopwa man aling atas emmah wasarun tali kau tawin wa agake mangkono mangkono ma'iku mima sangking barang umilakan ten tinggal opo ma' masalah ya enak biar gue ada uang berdi nonang melu ngaji kalau orang pekerti ini gak dilakoni ada rumah soal cedek kalau kiai ekonomi sampai-sampai saya ngidapi ya kene boleh di jodoh kene ganti guru wis malah ora tau dolan nang pondok akhirnya malah ilmu nih kebatinan ora pakai sholat jamaah sapi guru deh gitu boleh guru wong guru nih ora tau sholat jamaah mungkin terus jadi nih ngoncai ngoncai hati-hati rasa diuncai penting pokoknya wong ismakwani hukumnya Allah ati tenanan wis kitab widilakoni sengarang kitab wis bener-bener disepakati waline Allah rasa neko-neko tetap guru rono guru rono ngakoni kitab semua 10 lembar tak orang iso tidak tambah-tambah kono-kono-kono barang kitab yang 10 lembar ya aman itu di sekodang tak lembar wae sak kalimah wae ndak iso aman ne di bani bingiati dalam biro-biro pan biro-biro bangsa ilmu oke lama lukun ada jana pun tawi sepur papate ada ikupat guru mongkon utur sopa yang sunfiin dalam rukul adat asraran ma'amalatin piro-piro sirine piro-piro ngakot ngakot nyambut gawe aljariyati kang lumaku penafal kin dalam antarane makhluk penafal kin dalam antarane makhluk wawaruangan piro-piro samare mu'amalat wadah koiko sunan iyalan piro-piro nambute piro-piro sunai mu'amalat wahopaya lularwa ilan piro-piro samare pirongi sifat pirongi bima jarian dalam piro-piro gantumah kune mu'amalat waya utai mu'amalat iku mimas tengah sangking wimas jarian dalam piro-piro gantumah kune khofaya lularwa waya utai mu'amalat iku mimas tengah sangking barang ya stani kang ora semukih